Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diheret ke mahkamah berhubung pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Malaysia dan Singapura. Warga negara Malaysia, Mohamad Hatta Sanuri, memfailkan raid saman menyasarkan dua bekas Perdana Menteri itu dan tiga yang lain bagi memulihkan projek itu serta menuntut mereka membayar pampasan RM1 juta kepada setiap warga Malaysia. Menurut salinan kertas kausa yang difailkan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 30 Disember tahun lalu, plaintif menamakan bukan sahaja Mahathir dan Muhyiddin sebagai defendant pertama dan kedua, tetapi turut menyenaraikan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap ekonomi, Mustafa Mohamed, bekas Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant ketiga, keempat dan kelima. Hatta menjadi tumpuan sebelum ini berhubung tindakan undang-undang terhadap kerajaan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang menganugerahkan kedaulatan Singapura ke atas Pulau Batu Putih. Tindakan undang-undang itu gagal. Bagaimanapun lelaki berusia 46 tahun itu membuat rayuan berhubung perkara ini di Mahkamah Rayuan. Menurut kenyataan tuntutan tindakan terbaru yang dilihat Malaysia kini, Hatta mendakwa Mahathir cuai dan melakukan kesalahan penyelewengan dalam jawatan awam apabila Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan untuk menangguhkan projek HSR pada 5 September 2018 yang didakwa mengakibatkan Malaysia membayar pampasan RM46 juta kepada Singapura pada 31 Januari 2019. Plaintif mendakwa bahawa Muhyiddin juga melakukan kecuaian dan penyelewengan dalam jawatan awam sebagai Perdana Menteri ketika itu dengan menamatkan projek HSR pada 31 Disember 2020 dan ini menurutnya menyebabkan Malaysia membayar lebih RM320 juta sebagai pampasan kepada Singapura pada 2021 untuk pembatalan perjanjian dua hala antara kedua-dua negara.